Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya kembali dalam channel Sufi Lela. Hari ini 25 hari bulan 12 2021. Hari ini saya nak buat konten cara-cara pemasangan stiker cermin hadapan. Okey. Ini stiker yang saya order baru sampai. Okey. Okay, bahan-bahan dia air sabun jangan terlampau pekat. Kedua, pisau mata baru ah. Okey. Ketiga, scraper lah. Saya kat sini saya ada tiga jenis scraper lah. Ini boleh dapat di Turki sini, tak masalah. Okey. Ini stiker lama saya. Stiker lama saya 10 inci fat black. Yang terbaru ni 8 inci. Okey. Kita saksikan, jom. Okey, sambungan tadi saya terlupa nak beritahu satu benda lagi. Air dryer lah. Air dryer ni murah saja. Dalam Shopee baru ada RM30 macam tu lah. Boleh pakai ha, boleh pakai. Sebab dia bukan kita nak pakai heavy duty ya. Kita pakai heavy biasa. Bukan selalu kita pakai. Jangan jarang sekali. Okey, kita bersihkan permukaan ini. Okey, dah bersih. Mak Sik Mira diganggu lah. Saya terasa kan. Itu pun Sik Mira. Auto flip lah. Tidak payah pakai manual lah. Okey, pertama sekali kita basahkan. Kita basahkan. Okey. Stiker ni pun kita buka pun kita perlu basahkan. Sebab tu kita perlukan hand dryer. Saya perlukan pembantu lah. Okay, saya tahu tepi lo. Hair dryer itu bukan hair dryer yang rambutnya tau. Ha, itu untuk otomotifnya. Okey, kita basahkan lagi. Cukup mudah tuan-tuan. Kita boleh buat sendiri lah. Dulu kita satu rumah satu biji kereta. Sekarang satu rumah sampai 3-4 biji kereta. Jadi kita buat sendiri untuk jimatkan kos. Okey, kita naikkan sikit lagi. Naik sana. Okey, tarik. Duduk sini langgam sikit. Lagi atas tu sama. Nyalak, sabar. Yang bucu dia ni langgam lah. Bucu ni, tengok. Sikit pun tak apa. Naik ke atas sikit tak apa. Nampak? Okay. Bila jadi macam ni, kita cuma kasi pemotongan. Lepas tu kita gunakan pisau ni untuk kita potong. Jadi kita perlukan center lah. Perlukan center. Sana guna center, sini pun guna center. Kalau tak puas hati lagi, kita boleh buka. Masukkan lagi. Air sabun eh. Sabun jangan banyak sangat. Lagi tak ada. Cuba. Okey. 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 Jadi kita rata-ratakan sikit sini, bagi turun sikit. Nanti baru kita pakai scraper.
Kita dah acu-acu dah, cantik cun-cunnya. Macam Bible-Bible ni biarkan dulu, nanti kita tarik kan, pakai scraper ni. Kita tarik je ni, dia akan ikut kan. Okey. Buat je ni. Nampak. Okey, tuan-tuan, kita buat sebelah-sebelah dulu tuan-tuan. Pastikan dia tak sengit. Kita tengok sekali lagi, kita double check lagi. Kita buat pemotongan eh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil betul-betul dekat line. Line getah ni eh. Kita ambil betul-betul dekat line getah ni. Ikut ya, ikut getah tu. Dia terbabas ke getah tak apa, jangan terbabas ke bawah. Terbabas ke bawah ni kena cermin lah. Okay, ni dah putus ni. Ni dah putus. Ni pun dah putus. Okay, tinggal ni. Ini mata pisau ni kita masukkan ke dalam sikit dia punya getah tu. Cukup mudah tuan-tuan. Habis. Okay, selesai kita memotongan tu, ambil scraper, tarik pelan-pelan, tarik ke bawah eh. Dan kita double check lagi yang mana yang tak apa nak kena tu, nak potong kita potong. Macam ni ada sikit-sikit. Nanti lagi saya buat pemotongan lah. Okay, saya tarik dulu. Tolak. Tarik pelan-pelan eh. Macam Bible ni. Tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Okey. Hati ya, sebab dia stiker atas stiker ni. Stiker hitam ni dia atas stiker. Stiker atas stiker. Jadi kat sekolah stiker ni kita perlu berhati-hati. Mana yang ada Bible kat atas ni, kita boleh tolak atas sikit. Tapi kalau ada tengah, mesti tarik ke bawah. Gunakan scraper yang ni eh. Nanti kita baru kita guna yang scraper ni. Ini kan, ini bila kita tarik ni memang dia rapat terus. Okay, sekiranya kalau kita tarik bawah ni tak ngam, dia ada macam bengkok-bengkok lagi, kita tarik macam ni slow-slow, tarik bawa ke sini, nanti dia akan jadi berlebihan di sini, baru kita potong lagi sekali lagi. Dia akan kembung kat sini sebab kat sini perlu dipotong semula. Pelan-pelan lah. Pasal apa? Stiker dia atas stiker.
hampir siap ni. Hampir siap. Okey, jadi macam ni hampir siap 95% lah. Macam ni kalau kita perlu pakai hair dryer, kita pakai hair dryer. Kalau tak perlu, tak perlu lah. Macam ni saya perlulah pasal apa, ada fiber yang halus-halus tu saya nak tarik. Okey, jadi sini kita dapat hampir 95%. Kita cuma touch up sahaja. Sekiranya tak ada scraper ni, boleh guna scraper ni. Tapi kena balut dengan kain. Bukan apa tuan-tuan, kita takut, kita risau. Memang benda murah, lebih kurang dalam RM10 ni stiker ni kan. Tapi kita nak jagalah kan, sebab kita nak dapat pun bayar. Bukan senang lah tuan-tuan. Macam cara dia, kita tarik eh, pelan-pelan lah. Pastikan Bible tak ada. Tuan, ini saya agak berpuas hati lah. Sebab Bible dah tiada lagi. Tapi kalau kita nak perlukan kualiti yang lebih baik, kita menggunakan hair dryer lah. Dan kita gunakan hair dryer. On plug atas. Okay, hair dryer ni dia boleh adjust lah. Low dengan high ada adjust. Kat sini pun ada low dengan high ada lah. Okay, minta maaf, jari kena kaca lah ini. Kaca. Bukan mata masuk pasir, tapi jari kena kaca. Jadi mata pun berpasir lah. Ha, berpasir. Jadi tak nangis, sampai pun berpasir lah. Perik. Okay. Okay, dia macam ni. Suhu saya nak bagi tuan-tuan rasa, tak boleh. Jadi rasa lah sini, agak-agak dia lebih kurang suam-suam. Kita gunakan. Okey, macam tu tuan-tuan. Jangan terlalu lama sangat. Macam ni saja. Untuk keringkan. Dan scraper tadi, kita gunakan scraper tadi untuk tarik air. Yang last layer tadi tu kan. Okey, ni last layer ni. Okey. Hati-hati ya. Stiker atas stiker tuan-tuan. Memang cantik lah tuan-tuan. Okay. Okay, inilah hasil dia. Dengan ini saya sudahi dengan Wabillahi Taufiq Wal Hidayah. Oh, satu lagi. Yang mana yang belum subscribe, support sikit, kasih like, kasih komen. Okay, dengan itu saya sudahi dengan Wabillahi Taufiq Wal Hidayah. Assalamualaikum.